mereka. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. 17 Agustus kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Seluruh bangsa bersuka cita karena kita sudah merdeka. Indonesia adalah negara yang merdeka. Tentu perjuangannya tidak kalah mudah. Untuk merdeka dibutuhkan kesatuan, keuletan, korban, dan juga persenjataan. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Sudahkah saudara merdeka? Merdeka dari dosa, merdeka dari kehidupan berdosa yang merintangi dan menyengsarakan banyak orang, semisal judi, pornografi, keselamatan, dan seterusnya, membuat hidup manusia jatuh dalam kemiskinan, dalam kesengsaraan, jauh dari damai sejahtera dan kemakmuran. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah saudara merdeka dari dosa yang membuat manusia terpisah dari kasih Allah? Roma 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Diselamatkan dari dosa yang memisahkan manusia dari kasih Allah. Sudahkah saudara dimerdekakan dari perbuatan dosa yang merintangi kehidupanmu meraih damai sejahtera dari Allah? Ibrani 12 ayat 1 bagian B saja kita baca. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Untuk merdeka perlu perjuangan. Maka Allah melengkapi saudara dengan persenjataan ilahi. Inilah persenjataan ilahi untukmu. Efesus 6 ayat 13 sampai dengan 17. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdiri tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk meritakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Hiduplah selalu menjaga kekudusan. Jangan takut untuk hidup kudus, sebab Allah memberi kepada kita penolong yang akan memampukan kita melawan tipu muslihat iblis. Kita lihat Yohanes 16 ayat 17. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Merdeka! Mari hidup dengan kemerdekaan penuh dari Tuhan. Engkau sudah diselamatkan. Engkau sudah diberkati dengan janji-janji firman. Maka hiduplah selalu dengan kekudusan dan tetap setia. Sebab Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Haleluya. Mari kita hidup merdeka. Tuhan tolong mampukan kami hidup benar dan selalu kudus di hadapanmu. Karena Allah selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah merdeka. Haleluya. God bless you. Amin.